paling paling banyak dalam sehari 60, Pak. Iya. Paling sedikit? Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri. Pak, kenal Ricky? Yadi, Pak Yadi. Nama siapa, siapa Pak? Yadi. Pak Yadi. Saya ada tugas dari kampus. Pengen tanya tanya jawab gitu. Boleh ya, Pak? Ya, boleh. Kalau biasanya kalau dalam sehari gitu beca gini Pak, berapa beca. Sih? Hasilnya ini, berapa sih? Ini hari baru 2 kali. 2 kali ya, Pak, dapat iya. Orderan 2 kali. Iya. Itu berapa, Pak? Tadi 15-an. 2 berarti 30. Iya. Ya, yang penting mah kita bersyukur dan kita syukur itu. Rezeki udah diatur. Hidup ini di sini ngontrak, Pak, apa rumah sendiri? Ngontrak. Sebulan berapa, Pak, ngontrak? Sebulan kita cuma nyewa tanahnya doang 300.000. 300.000. Yang penting enggak kebocoran, Mas. Ya, Mas. Oh, gitu. Iya. Eh, ngontrak tanahnya aja, tanahnya doang. Bangunannya? Bangunannya kita sendiri. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri. Jadi paling paling banyak itu berapa sih, Pak? Paling dalam sehari? Sehari 4 kali. 4 kali itu misal kalau sekalinya 15 berarti 80. 60. Iya. Jadi 4 kali itu 60 ya, Pak? Iya. Itu paling paling banyak dalam sehari 60, Pak. Iya. Paling sedikit? Kita boleh 2 hari enggak narik, Mas, yang potong. Enggak ada penumpang. Iya. Bukan nggak narik karena di rumah, tapi nggak narik karena nggak ada penumpang gitu ya, Pak. Masya Allah. Jadi inspirasi banget sih untuk saya yang masih muda gini sih, Pak, untuk terus. Jadi kita bersyukur sama Allah. Namanya sepantar kita masih dikasih kekuatan, kesehatan, dan kenikmatan, keselamatan dan keberkahan. 81, Pak. Masya Allah, Bapak usia 81. Iya. Masih semangat cari soalnya rezeki ya, Pak? Apa, Mas? Modalnya ngalah sama sabar. Ngalah sama sabar ya, Pak? Itu nggak ada yang bisa ngelawan. Ya, omongan mah gampang, ngalah sama sabar. Tapi jarang yang bisa ngelakon. Harapannya apa sih, Pak, ke depannya, Pak? Dengan usia yang nggak ya, lagi muda gitu harapan kan? Harapan itu kalau nanti kita udah nggak kuat cahaya, jangan sampai kita tuh kesusahan gitu. Jadi sedikit-sedikit ada tabungan. Ada tabungan gitu ya, Pak. Hanya ini, Pak, mohon diterima. Ini. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Ini isinya ada apa? Iya. Kayak sayur-sayuran gitu, Pak, Pak. Semoga berkah, Pak. Amin. Rezeki sama saya. Iya, Pak. Mas-mas. Kemudian di apa? Lancarkan usahanya, dilimpahkan. Amin. Hidup ini indah bila kau bersyukur. Kesehatan, keselamatan dan keberkahan. Terhindar dari penyakit sekecil apapun. Amin. Aku gak bisa bersabar cuma kita. Allah. Semoga Allah yang membalas ya, Pak. Sehat terus untuk Bapak. Amin.